Assalamualaikum. Selamat pagi semua pecinta tanaman sabulan pot anggur. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kali ini kita akan menanam bibit anggur Black Panther. Daun anggur Black Panther memiliki bentuk yang khas, yaitu banyaknya gerigi di ujung tiap helai daunnya. Begitupun juga pada daun mudanya. Bibit ini siap untuk dipindahkan. Ini adalah bibit anggur Black Panther hasil grafting yang sudah berhasil grafting sebelumnya dan tumbuh dengan baik dan sehat. Sudah tumbuh memanjang. Beda dengan tanaman jenis anggur Kyoho yang hampir mirip karakter daunnya, bagian belakang ke bawah daun dan bagian atas daun. Ini sudah saya siapkan media tanamnya yang berupa pasir kasar seperti ini. Kita menggunakan kaleng bekas cat yang ukuran besar. Biar tumbuh agak panjang lagi, kita siap pindahkan ke tempat yang lebih besar. Kita balik secara perlahan. Bagi yang belum terbiasa, lebih baik disobek polybagnya. Taruh bibit tadi agak ke tengah, tapi jangan tepat di tengah, karena jika waktu kita memindah atau mengangkat kalengnya tidak menyentuh batang tanaman anggur. Akarnya sudah banyak, menandakan bahwa bibit sehat
dan tumbuh dengan bagus. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan media pasir kasar sampai menutup seluruh bagian akar yang kelihatan tadi. Tambahkan lagi medianya sampai benar-benar semua akar tertutup. Kita ratakan sedikit hingga merata. Kita menggunakan pasir kasar dengan harapan media yang poros ini dapat mempercepat tumbuhnya akar, sehingga akar menjadi lebih banyak. Seperti inilah teman-teman semuanya. Saya kira mudah untuk diikuti bagaimana cara memindah bibit tanaman anggur. Biar tumbuh ke atas, kita kasih bambu sebagai penyangga. Bambu ini selain sebagai ajir, juga berfungsi untuk menahan terpaan angin. Demikianlah aktivitas kali ini, bagaimana memindah bibit tanaman anggur Black Panther. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk memberikan dukungan, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kami bisa terus berkarya, berbagi, dan bermanfaat bagi semuanya. Kami haturkan terima kasih atas dukungan semuanya.